Pemerintah Desa Sukakayo, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong, Jumat 13 Agustus 2021 melaksanakan monitoring dan evaluasi atau MONEP realisasi pembangunan brojong penahan tebing. Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Camat Lebong Atas, Kapolsek Lebong Atas, Babinkam Tipnas, Babinsa, unsur pendamping desa, BPD, dan tokoh masyarakat lainnya. Selaku PJS Kepala Desa Sukakayo, Bambang Erlangga, menjelaskan pembangunan brojong sepanjang 17 meter dengan ketinggian 2,5 meter dibangun di bibir sungai Air Nipis. Selain itu, di waktu yang sama, Pemda Sukakayo melaksanakan kegiatan pembagian bantuan langsung tunai dana desa atau BLTDD di bulan Februari bertempat di Balai Desa Sukakayo. Sebanyak 53 keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp300.000 per bulannya. Di Desa Sukakayo itu brojong sepanjang 17 meter yang dilaksanakan di dusun Sungai Air Nipis. Harapannya untuk BLT ya bisa uangnya bisa digunakan untuk keperluan sehari-hari yang bersifat penting bagi warga. Pembagian BLTDD tahap pertama di bulan kedua ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari lokasi, Widya Susanti, Lebong TV, melaporkan.